Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Hari ini kita sambung mata pelajaran sirah bagi darjah, 6. Sebelum tu, marilah sama-sama kita menadah tangan mengaminkan bacaan doa yang akan saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayna hikmataka wa anshur alayna min khazaini rahmatik. Rabbana ashrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akhrimna binuril fahmi wa aftah lana bima'rifatil ilm wa nawwir qulubana wa sahhil lana abwaba fadlik ya arhamar rahimin. Baik murid-murid, hari ini kita lihat tajuk yang lepas, iaitu sirah berkenaan dengan kisah 25 orang rasul alaihi musallatu wassalam. Okey, murid-murid ingat lagi tajuk pada siri yang lepas. Kita belajar dua orang rasul, iaitu Nabi Adam alaihi salam berkenaan dengan manusia pertama yang diciptakan, dan juga Nabi Idris alaihi salam, manusia pertama pandai menulis menggunakan pena, iaitu pen. Okey, hari ini kita teruskan nabi yang ketiga, iaitu Nabi Nuh alaihi salam, dengan tajuk Pembina Bahtera. Alif, nama sebenarnya ialah Nuh bin Lamik bin Manu Shalq bin Khanuh, yakni Idris alaihi salam. Ba, baginda lahir pada 126 tahun selepas kewafatan Nabi Adam alaihi salam, iaitu Nabi berkenaan dengan Nabi Nuh. Ta, Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya yang menyembah berhala. Nabi Nuh alaihi salam menjalankan usaha dakwah kepada kaumnya selama 950 tahun. Bayangkan murid-murid, 950 tahun lamanya. Namun hanya segelintir yang beriman kepadanya. Dalam 950 hayat baginda, tapi segelintir sahaja yang beriman. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Nuh alaihi salam untuk membina sebuah bahtera sebagaimana firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 aaman fa'akhadhahumut tufan wa hum zalimun. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. صدق الله العظيم. سورة العنكبوت ayat 14 hingga 15. Artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di dalam kalangan mereka selama 950 tahun. Akhirnya mereka dibinasakan oleh taufan sedang mereka berkeadaan zalim dengan kufur, yakni derhaka. Maka dengan sebab itu kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya yang turut serta dalam bahtera, dan kami jadikan bahtera itu satu tanda yang membuktikan kekuasaan kami dan memberi pengetahuan insaf kepada sekalian makhluk. Orang yang beriman terselamat daripada banjir besar. Banjir besar ni berlaku ketika zaman Nabi Nuh. Sebab itu Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membina bahtera. Orang yang kufur kepada Allah tenggelam, termasuk isterinya Walihah, Walighah, dan anaknya Yam, Kan'an, Yam atau Kan'an. Akhirnya bahtera Nabi Nuh AS telah mendarat di Bukit Judi. Okay, kita lihat yang Nabi yang keempat, Nabi Hud alaihi salam, diutus kepada kaum Ad. Nama Alif, nama sebenarnya ialah Hud bin
Shalikh bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam. Baginda diutus kepada kaum Ad yang tinggal di bukit pasir antara Aman dan Hadral Maut. Ba, kaum Ad adalah kaum pertama yang menyembah berhala selepas banjir besar di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila 'adin akhahum huda. Qala ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh in antum illa muftarun. Shadaqallahu al-'azim. Surah Hud ayat yang ke-50. Artinya, dan kepada kaum 'Ad kami utuskan saudara mereka Nabi Hud. Ia berkata, wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah. Sebenarnya tiada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Kamu hanyalah orang yang mengadakan perkara-perkara yang dusta terhadap Allah. Ta, kaum Ad dibinasakan oleh Allah Ta'ala dengan angin yang kuat dan sangat dingin selama 8 hari 7 malam. Lama tu. Sa, Nabi Hud alaihi salam membawa kaumnya yang beriman berhijrah ke Hadarul Maut. Nabi Hud alaihi salam wafat dan dimakamkan di situ. Maksudnya Nabi Hud wafat dimakamkan di Hadarul Maut. Kita lihat Nabi yang kelima, Nabi Saleh alaihi salam, mukjizatnya keluar unta betina dari batu besar. Alif. Nama sebenarnya ialah Saleh bin Ubaid bin Masih bin Ubaid bin Hadir bin Thamud bin Athir bin Iram bin Nuh alaihi salam. Kaumnya dikenali sebagai kaum Thamud. Nabi Saleh alaihi salam diutuskan untuk berdakwah kepada kaum Thamud yang tidak menyembah Allah. Kaum Thamud meminta Nabi Saleh membuktikan kenabiannya dengan cara mengeluarkan seekor unta betina dari batu besar. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila Thamud akhahum salihah. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. صدق الله العظيم. سورة الأعراف. Artinya, dan kepada kaum Thamud kami utuskan saudara mereka Nabi Saleh. Ia berkata, wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah. Sebenarnya tiada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Sesungguhnya telah datang kepada kamu keterangan yang nyata, yakni mukjizat dari Tuhan kamu. Ini adalah seekor unta betina dari Allah sebagai keterangan bagi kamu membuktikan kebenaranku. Oleh itu, biarkanlah unta itu mencari makan di bumi Allah dan janganlah kamu menyentuhnya dengan sesuatu yang menyakitinya. Kalau kamu menyentuhnya, maka kamu akan ditimpa azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Kaum Thamud membunuh unta tersebut. Jadi kaum Thamud diengkar dengan perintah Allah supaya jangan membunuh atau menyakiti unta tersebut, tetapi mereka tetap membunuh juga. Maka Allah Ta'ala menurunkan azab kepada kaum Thamud yang tidak beriman. Yang pertama, beberapa kategori. Pada hari pertama, warna muka kaum Thamud berwarna kekuningan. Pada hari yang kedua, warna muka kaum Thamud berwarna kemerah-merahan. Hari ketiga, warna muka kaum Thamud kehitaman. Hari keempat, mereka dikejutkan dengan jeritan suara yang kuat dan gempa bumi.
Inilah keadaan 4 hari azab yang Allah turunkan kepada kaum kaum Samud. Sangat menakutkan. Okey murid-murid, seterusnya untuk tugasan, jawab soalan berikut. Siapakah nama sebenar Nabi Nuh alaihi salam? Kedua, namakan tempat Nabi Hud alaihi salam membawa kaumnya yang beriman berhijrah. Nama tempat. Yang ketiga, apakah yang terjadi pada hari pertama dan kedua setelah Allah Ta'ala menurunkan azab kepada kaum Samud yang tidak beriman? Ada 4 hari yang berlaku, tapi saya minta murid buat pada hari yang pertama dan hari kedua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.